شق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kita melanjutkan tafsir surat Al-Ma'arij. Dan telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya ayat pertama sampai ketujuh. Yaitu berkaitan tentang azab. Berkaitan tentang azab yang akan ditimpakan kepada orang-orang kafir dan mereka orang-orang yang mempermainkan azab Allah ketika di dunia, sehingga nanti mereka di hari kiamat akan menyesal terhadap ucapan mereka. Kita baca lagi surat Al-Ma'arij ayat ke-1 sampai ke-7. Setelah itu baru kita lanjutkan di ayat berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi. Datang seseorang yang bertanya kepada engkau wahai Rasulullah tentang azab. Azab yang terjadi. Dan telah kita sebutkan bahwa orang yang datang itu namanya Nadr bin Harith bin Kaladah. Yaitu dia datang ke Rasulullah untuk bertanya, apakah kamu itu Nabi yang benar? Kalau Nabi yang benar, turunkan azab kepada kita. Lil kafirina laysa lahu dafi. Azab itu akan ditimpakan kepada orang-orang kafir dan mereka tidak akan mampu untuk menghalaunya. Minallahi dzil ma'arij. Azab itu datang dari Allah, zat yang memiliki tempat-tempat yang tinggi. Sehingga dinamakan suratnya dengan surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij itu artinya adalah tempat yang tinggi. Sehingga ada namanya Mi'raj. Mi'raj itu alat yang dipakai untuk naik. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Para malaikat dan ruh naik kepada Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan ruh di sini adalah malaikat Jibril. Malaikat dan para malaikat dan malaikat Jibril naik kepada Allah Ta'ala. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Di hari di mana panjangnya hari itu 50.000 tahun. Yaitu maksudnya 50.000 tahun itu adalah hari di hari kiamat. Dibandingkan dengan hari dunia, satu hari di hari kiamat adalah 50.000 tahun. Fasbir sabran jamila. Maka sabarlah engkau wahai Muhammad dengan kesabaran yang terbaik. Yaitu ketika menghadapi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Bahkan mereka menantang azabnya Allah Ta'ala. Maka menghadapi mereka itu sabar saja kamu Muhammad. Innahum yarawnahu ba'ida. Mereka orang-orang kafir menganggap dan melihat azab itu jauh. Wa narahu qaribah. Dan kami menganggap dan melihat bahwa azab itu dekat. Kemudian kita masuk di ayat berikutnya. Sekarang kita masuk di ayat ke-8 sampai ke-18. Kita bacakan dulu. Kalau di sini Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana tentang nanti di hari kiamat. Mereka ini orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak karena harta, tahta, dan kenikmatan yang mereka miliki di dunia.
Akhirnya membuat mereka itu sombong dan congkak. Sampai akhirnya mereka menantang azab Allah Ta'ala. Terus bagaimana nanti mereka itu di hari kiamat? Allah Ta'ala berfirman, yauma takunu as-sama'u kal-muhl. Hari di mana langit bagaikan tembaga yang dicairkan. Yaitu maksudnya turun air hujan dari atas langit, tetapi bukan air yang turun, namun yang turun adalah tembaga yang dicairkan, dipanaskan. Wa takunul jibalu kal ihn. Dan gunung bagaikan bulu-bulu yang diterbangkan, yaitu ditabrakkan satu dengan kedua sampai berterbangan. Wala yas'alu hamimun hamimah. Teman akrab tidak akan mempertanyakan temannya. Seseorang tidak akan mempertanyakan teman akrabnya, yaitu di mana teman saya, bagaimana kondisinya teman saya. Sudah enggak ada yang bertanya lagi, karena semuanya memikirkan diri mereka masing-masing. Yubassarunahum. Nanti mereka nanti akan ketemu, seseorang dengan istrinya, seseorang dengan anaknya, dengan orang tuanya, dengan teman-teman akrabnya. Nanti mereka akan saling melihat, tetapi mereka enggak peduli. Mereka tidak saling peduli. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzim bibani. Pelaku dosa dan maksiat, yaitu orang-orang mujrim, orang-orang yang gemar berbuat dosa, mereka berharap kalau bisa menebus diri mereka dari azab yang pedih di hari itu dengan anak-anaknya. Yaitu mereka itu berharap kalau bisa mereka itu membayar anak mereka, yaitu anak mereka itu dijadikan sebagai tebusan untuk membayar diri mereka supaya selamat dari azab. Wa sahibatihi wa akhih, dan memberikan istrinya dan teman akrabnya. Wa fasilatihi allati tuwi, dan keluarga besarnya yang telah menjaganya selama ini di dunia. Wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Demikian juga semua orang yang di bumi, kalau mereka bisa diberikan semuanya kepada Allah Ta'ala untuk menebus dirinya. Thumma yunji, dan mereka berharap setelah itu Allah menyelamatkan mereka dari azab. Kalla innaha ladha. Sekali-kali tidak bisa. Yaitu neraka jahanam itu enggak seperti di dunia. Ya, di mana di dunia itu orang masuk penjara bisa ditebus. Di hari kiamat tidak bisa ditebus. Innaha ladha, sesungguhnya api neraka jahanam membakar. Yaitu bergejolak. Yaitu apinya itu membara. Nazza'atal lisyawah, yang akan membakar kulit, yaitu meratakan kulit orang-orang yang sedang diazab. Tatu'u man adbaru wa tawalla. Neraka itu terus memanggil orang-orang yang berpaling dan orang-orang yang sombong dari hidayah ketika di dunia. Wa jama'a fa'u'ah, dan orang-orang yang terus mengumpulkan harta dunia dan mereka cinta kepada dunia. Ayat ini kalau kita perhatikan di sini, jadi intinya di dalam ayat ini Allah gambarkan bagaimana kondisi manusia nanti ketika di hari kiamat. Ayat sebelumnya yang kita bicarakan adalah kondisi orang-orang kafir di dunia. Yaitu ketika mereka masih di dunia, mereka sombong, congkak. Mereka merasa hebat dengan harta yang mereka miliki, jabatan, kekuatan fisik mereka. Setelah mereka dihancurkan sama Allah Ta'ala, setelah itu datang hari kiamat. Bagaimana kondisi ketika di hari kiamat? Maka di hari kiamat harta enggak ada manfaat, jabatan tidak ada manfaat, demikian juga prajurit selama ini yang membela dia pun enggak ada manfaat. Sehingga di hari kiamat orang-orang kafir ini, pelaku dosa dan maksiat, mereka nanti akan menyesal. Mereka akan menyesal, bahkan mereka itu ingin sekali menebus dirinya. Kalau bisa Allah itu disuap, istilahnya Allah itu disuap, mereka akan menyuap Allah Ta'ala. Bahkan kalaupun mereka itu punya satu bumi
harta, mereka pun siap untuk membayar satu bumi harta itu kepada Allah Ta'ala. Tapi rupanya Allah tidak bisa disuap, malaikat juga tidak bisa disuap, sehingga mereka di neraka Jahannam, dan mereka akhirnya menyesal. Kenapa mereka dulu tidak beriman? Kenapa mereka dulu tidak mengikuti jalannya Nabi? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Tetapi penyesalan itu tidak ada manfaatnya. Allah Ta'ala berfirman, kita bahas satu persatu. Allah Ta'ala berfirman, yauma takunu as-sama'u kal-muhl. Ingat, ketika nanti akan datang hari di mana langit itu seperti muhl. Yaitu maksudnya di sini, langit itu akan dihancurkan. Langit itu akan dihancurkan, dan langit itu bangunan. Langit itu bangunan, walaupun mata kita nggak bisa melihat sekarang. Langit itu bangunan yang Allah bangun di atas tanpa ada tiang yang menyangga. Dan nanti langit itu akan dihancurkan sama Allah Ta'ala. Ketika dihancurkan di hari kiamat, maka langit itu berjatuhan ke bumi seperti tembaga yang dipanaskan, yaitu tembaga yang dicairkan. Wa takunul jibalu kal ihn, dan gunung-gunung akan ditabrakkan. Saking kerasnya tabrakan antara satu gunung dengan gunung yang kedua, sampai akhirnya kayak bulu-bulu yang diterbangkan. Itu persis ayat ini dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qari'ah ayat kelima. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, gunung-gunung bagaikan bulu-bulu yang diterbangkan. Ini dua ayat ini menceritakan tentang ngerinya hari kiamat. Hari kiamat itu hari yang sangat mengerikan. Maka ketika hari kiamat itu sangat mengerikan, alhamdulillah orang yang beriman, mereka tidak akan menjumpai hari itu. Mereka tidak akan melihat dengan mata mereka, karena saking ngerinya. Maka ketika hari kiamat terjadi, Allah sudah mencabut semua orang yang punya keimanan sebelumnya. Yaitu nanti sebelum hari kiamat, Allah akan mengutus angin. Ada angin dari Syam. Kemudian angin itu mencari setiap orang yang punya keimanan dalam hatinya. Nanti kalau sudah dapat orang yang beriman, maka angin itu masuk dari bawah ketiak, kemudian dicabut nyawanya, sehingga orang-orang yang beriman mereka sudah pada meninggal dulu, pada meninggal dulu sebelum hari kiamat terjadi. Sedangkan yang masih hidup, yang masih hidup nanti di hari kiamat itu adalah manusia paling jelek yang Allah ciptakan. Nah, itu Rasulullah mengatakan manusia paling jelek yang Allah ciptakan itu ada dua. Yang pertama, man tudrikuhum sa'atu wa hum ahya, orang yang ketika hari kiamat terjadi dia masih hidup. Yaitu dia berarti melihat ngerinya hari kiamat dengan matanya. Itu manusia paling jelek yang Allah telah ciptakan. Yang kedua, manusia yang paling jelek yang Allah ciptakan itu alladzina yattakhiduna quburu anbiya'i masajid, orang yang menjadikan kuburan nabi sebagai masjid. Yaitu kalau kuburan nabi saja dijadikan masjid, itu termasuk dosa besar, bahkan termasuk kesyirikan, bahkan pelakunya dijadikan sebagai manusia paling jelek yang Allah telah ciptakan, apalagi kalau bukan nabi, orang soleh, apalagi orang yang gak tahu itu orang soleh atau bukan, apalagi gak tahu juga itu ada orang mati atau tidak di tempat itu. Tiba-tiba ada kuburan besar, kemudian orang-orang berdatangan mengadakan acara di situ. Maka itu manusia paling jelek yang Allah telah ciptakan. Jadi manusia yang paling jelek nanti yang Allah telah ciptakan itu adalah orang yang ketika hari kiamat masih hidup, hari kiamat terjadi, orang itu masih hidup. Ini orang yang paling jelek Allah telah ciptakan. Maka orang yang beriman tidak akan mendapatkan zaman itu. Orang yang beriman tidak akan mendapatkan ngerinya hari kiamat ketika gunung ditabrakkan. Demikian juga langit mengeluarkan tembaga yang dicairkan. Kemudian nanti air laut akan meluap menjadi api dan mengerikanlah, sampai akhirnya bumi mengeluarkan isi perutnya, yaitu mengeluarkan semua jasad-jasad yang dikuburkan selama ini bumi, semuanya akan dikeluarkan, sehingga mengerikan, luar biasa ngerinya.
Sampai Allah Ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran, ketika hari kiamat terjadi, wanita-wanita yang hamil langsung keguguran. Wanita-wanita yang sedang menyusui anaknya sambil lupa dengan anaknya. Orang berjalan seperti gentayangan, kayak orang mabuk. Padahal mereka tidak mabuk, tapi mereka melihat ngerinya azab atau ngerinya hari kiamat. Maka alhamdulillah orang-orang yang beriman, mereka tidak akan mendapatkan zaman itu. Ketika hari kiamat itu sudah terjadi, kemudian nanti manusia akan dibangkitkan. Dan manusia itu dibangkitkan nanti seperti biji. Seperti biji yang ditanam dalam tanah, setelah itu disiram. Setelah itu disiram, nanti setelah itu bijinya itu akan keluar kecambah. Setelah itu nanti naik ke atas terus sampai akhirnya sempurna. Demikian juga kita. Yaitu kita manusia juga seperti itu. Kita itu nanti dihidupkan lagi seperti biji. Biji kita itu apa? Biji kita itu tulang ekor. Dinamakan dengan ajabudzanam, itu biji kita. Jadi tulang ekor itu kayak ya kayak biji yang kita yang ditanam di tanah. Semua tulang kita, ruas tulang kita semuanya akan dimakan tanah. Kecuali ajabudzanam. Tulang ekor yang itu tidak bisa dimakan oleh tanah. Jadi hanya satu ruas saja tulang yang tidak bisa dimakan oleh tanah, yaitu ajabudzanab. Kita itu memiliki 360 tulang. 360 ruas tulang. Yaitu kalau dipotong-potong atau dipecah-pecah itu tulang kita ini, atau dipotong-potong itu nanti ada 360. 360 itu nanti kalau kita meninggal dunia, dimasukkan dalam liang lahat, nanti semuanya akan dimakan oleh tanah. Kecuali jasadnya para nabi dan rasul. Kalau itu memang Allah kecualikan. Nah, semua itu nanti akan dimakan oleh tanah kecuali ajabudzanab. Dari ajabudzanab ini akhirnya nanti disiram. Jadi ajabudzanab kan kita di tanah berarti itu. Setelah itu nanti di hari kiamat itu Allah akan menurunkan air. Kayak kita itu disiram. Dengan air itu, setelah itu nanti keluarlah kayak kecambah, yaitu kita itu nanti akan keluar, tubuh manusia itu sempurna. Kemudian manusia itu nanti ketika keluar dari tanah, mereka itu seperti baru dilahirkan. Tidak pakai pakaian, tidak pakai sandal, tidak dikhitan. Sampai Rasulullah mengatakan nanti orang yang pertama kali diberikan pakaian itu Nabi Ibrahim. Rasulullah mengatakan orang pertama kali yang diberikan pakaian oleh Allah di hari kiamat itu Nabi Ibrahim. Kenapa kok Nabi Ibrahim? Maka disebutkan oleh para ulama alasannya karena Nabi Ibrahim itu ketika dilempar dalam api, Nabi Ibrahim itu ditelanjangi. Yaitu ketika Nabi Ibrahim mau dilempar dalam api, cerita yang masyhur itu Nabi Ibrahim itu ditelanjangi. Dan itu kebiasaan orang-orang kalau pengen membakar manusia itu dengan cara ditelanjangi. Nabi Ibrahim sabar. Maka ketika Nabi Ibrahim itu sabar, Allah akan membalas kebaikan Nabi Ibrahim, kesabaran beliau dengan diberikan pakaian pertama kali oleh Allah nanti di hari kiamat. Ketika nanti manusia itu sudah mereka itu hidup atau mereka itu tumbuh lagi dari tanah, setelah itu nanti mereka akan digiring di sebuah tempat namanya Arosotul Qiyamah atau yang sering di bahasa kita namanya Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar itu dikumpulkan semua. Dikumpulkan semua manusia, jin, binatang, malaikat, semuanya berkumpul. Setelah itu matahari didekatkan sejarak jauhnya 1 mil. Semua orang harus berdiri, setelah itu keringat bercucuran. Maka ketika di hari kiamat ini, di Padang Mahsyar ini, Allah Ta'ala sebutkan, di hari itu orang sudah masih tidak peduli dengan orang lain. Mau dia istrinya, mau anaknya, mau siapa saja gak peduli. Kenapa? Karena setiap orang itu punya tanggung jawab masing-masing. Belum tentu mereka itu selamat. Oleh itu nanti di hari kiamat itu Allah Ta'ala mengatakan di ayat berikutnya, di ayat ke-10, wala yas'alu hamimun hamimah yubassarunahum. Seseorang tidak akan bertanya tentang teman akrabnya, kekasihnya. Kekasihnya itu bisa istri, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga teman akrab. Yaitu orang sudah enggak mau tanya lagi. Yaitu
Misalkan kita jalan sendirian, kita punya anak dan istri. Kita sudah enggak peduli anak kita di mana, anak istri kita di mana, enggak peduli saya. Saya enggak akan tanya lagi sama orang. Kenapa? Saya semuanya mikir diri masing-masing. Yaitu kenapa seperti itu? Karena ngeri kondisinya di hari kiamat itu sangat mengerikan. Oleh itu Allah telah menggambarkan tentang bagaimana di hari kiamat ketika seseorang itu sudah enggak peduli dengan orang lain. Di dalam banyak ayat Allah telah sebutkan bagaimana antara orang tua sama anaknya, antara suami dengan istrinya sudah enggak peduli. Sudah enggak peduli. Beda kalau kita itu misalkan ya kita terjadi gempa atau bencana alam lah itu. Jadi ya terjadi gempa atau bencana alam, setelah itu kita terpisah dengan keluarga kita. Misalkan qadarullah kita terpisah, kita lagi dari pasar, terjadi bencana jedier, kita sudah gak bisa sempat pulang. Akhirnya yang ada cuma khawatir, gimana kondisi anak saya, istri saya. Setelah itu wes kita semuanya mengungsi semua, kita gak pernah tahu itu. Subhanallah itu setelah selesai, rupanya anak kita masih hidup. Anak kita masih hidup itu luar biasa gembiranya. Seperti tsunami kan kayak gitu, banyak tsunami itu kan kayak gitu. Orang masih di Jawa, saya punya teman. Waktu itu saya masih mondok di Surabaya. Terjadi tsunami jedier. Ya teman saya itu di pondok di Surabaya waktu itu orang Aceh. Setiap hari cuma melihat berita. Setiap hari itu cuma menangis dia itu. Karena dia enggak bisa pulang gitu. Dia cuma tanyakan ini orang tua saya gimana kabarnya? Kakak saya, adik saya, tetangga saya, teman-teman saya pada kemana itu. Sehingga terus cari berita, informasi sana, lama itu, sampai cari informasi itu lama. Subhanallah, qadarullah ya, setelah itu teman saya itu waktu itu kan masih belum ada HP. Waktu itu kalau mau nelpon pakainya wartel. Subhanallah itu bisa nelpon orang tuanya rupanya masih hidup di pengungsian itu. Wah, gembiranya luar biasa. Yaitu ketika terpisah, satu keluarga itu terpisah karena musibah itu. Itu kan kita itu kan mempertanyakan terus itu. Subhanallah di hari kiamat itu kita terpisah pun kita enggak peduli itu. Anak saya mau mati, anak saya mau hancur terserah, yang penting saya selamat. Kenapa? Karena belum tentu kita itu selamat. Belum tentu kita itu selamat. Begitu Allah telah menggambarkan dalam Al-Qur'an banyak sekali bagaimana nanti rupanya kekeluargaan itu sudah enggak ada manfaatnya di hari kiamat. Allah telah berfirman di dalam surat Luqman ayat ke-33. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai orang, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Wakhshaw yauman, dan takutlah kalian dengan sebuah hari. La yajzi walidun an waladihi, orang tua tidak peduli dengan anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a, anak enggak akan peduli dengan bapaknya dan ibunya. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah ini benar. Ini akan terjadi. Ini akan terjadi di mana orang tua enggak peduli dengan anaknya, anaknya enggak peduli dengan orang tuanya. Allah telah juga berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 101. Fa idza nufikha fis-sur, jika sangkakala sudah ditiupkan. Fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun, tidak ada lagi nasab. Tidak ada lagi nasab. Demikian juga tidak ada orang yang bertanya-tanya. Kamu lihat bapak saya enggak? Kamu lihat anak saya enggak? Enggak ada. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Abasa ayat ke-34 sampai 37. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Orang akan lari dari teman akrabnya. Wa ummihi wa abih, dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banih, dari istri dan anaknya. Likul limri'im minhum yauma idzin sya'nu yughnih, karena setiap orang dia punya kesibukan masing-masing. Yaitu di hari kiamat itu saking ngerinya kondisi di hari kiamat, orang sudah enggak peduli walaupun melihat. Maka Allah teramatan yubassarunahum, mereka akan melihat keluarganya. Mereka akan menatap teman-temannya cuma enggak peduli. Sehingga masih gambarannya kalau kita misalkan lewat, ketika kita lewat kita ketemu anak kita, kita enggak peduli lagi, wes. Wes urusan masing-masing, kamu urusi diri kamu, saya urusi diri saya. Ketemu dengan istrinya, ketemu dengan orang tuanya enggak peduli, wes. Wes istri saya terserah urusan dia, saya juga akan urusi diri saya. Sudah orang enggak ada lagi namanya nasab, enggak ada lagi namanya hubungan, enggak ada lagi. Semuanya sibuk mengurusi keselamatan dirinya masing-masing. Apakah dia itu nanti selamat atau tidak?
Begitu Allah Ta'ala berfirman, wala yas'alu hamimun hamimah. Kekasih seseorang tidak akan bertanya tentang kekasihnya. Yubasharunahu, walaupun mereka melihat, walaupun mereka itu menatap, tapi mereka tidak akan peduli. Sampai kapan kita itu terus seperti ini? Yaitu kita itu gak peduli. Anak kita, istri kita terserah, saya gak akan mikir mereka. Yang penting saya selamat. Sampai kapan itu? Sampai selesai menyeberang jembatan. Itu proses terakhir. Menyeberang jembatan itu terakhir. Jadi sebelum menyeberang jembatan, orang tidak akan mengingat orang lain. Mereka semuanya punya kesibukan masing-masing. Tapi kalau kita itu sudah menyeberang jembatan, berarti kita sudah selesai. Kita sudah selamat dari api neraka jahanam. Karena jembatan itu kan di atas neraka. Ini neraka, atasnya itu jembatan. Kalau kita sudah menyeberang, berarti kita sudah melewati neraka. Berarti kita selamat, guys. Kita aman. Sudah tidak ada lagi neraka jahanam. Kalau kita sudah selesai menyeberang jembatan, baru nanti kita akan ingat mana istri saya, mana anak saya, mana orang tua saya, mana teman-teman saya. Akhirnya nanti kita akan mencari itu. Nah, kita akan mencari. Nah, jadi disinilah setelah itu, di mana selesai menyeberang jembatan itu, baru kita akan mencari keluarga kita. Kita akan mencari teman-teman kita. Kalau kita nggak mendapatkan, misalkan ya kita sudah cari kemana-mana, rupanya nggak ada, orang tua kita nggak ada, istri kita nggak ada, anak kita nggak ada, maka nanti kita itu datang kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita mengatakan, wahai Tuhanku, saya punya istri yang saya nggak melihat, wahai Tuhanku, di mana dia. Maka Allah Ta'ala mengatakan, coba kamu lihat di neraka jahanam, mungkin istri kamu jatuh ke neraka jahanam. Akhirnya dia masuk neraka jahanam untuk mencari istrinya, mencari anaknya, mencari orang tuanya, mencari teman-temannya. Sampai sudah ini, dia masih punya teman-teman yang sudah nggak bisa dikeluarkan gitu. Karena imannya sedikit sekali, tipis sekali imannya itu, akhirnya nggak bisa dikeluarkan dari neraka jahanam. Setelah itu dia datang lagi kepada Allah Ta'ala, Tuhanku, saya masih punya teman-teman akrab saya yang dulu sholat sama saya, ngaji sama saya, dulu ya puasa bareng sama saya, tapi saya tidak melihat mereka. Maka Allah Ta'ala mengatakan, coba masuk ke neraka jahanam, siapa saja yang kamu kenal dan dia punya keimanan, walaupun cuma satu biji sawi keimanan, keluarkan mereka. Akhirnya kita masuk, keluarkan lagi orang-orang yang kita kenal. Nanti masih ada teman-teman kita yang imannya nggak ada satu biji, nggak ada, setengah. Setengah biji sawi. Setelah itu kita datang lagi kepada Allah Ta'ala. Itu namanya syafaat. Ini yang dinamakan proses namanya syafaat. Setelah itu nanti kita keluarkan orang-orang yang kita kenal yang punya keimanan cuma setengah biji sawi. Ada yang seperempat, ada yang sepersepuluh biji sawi. Itu nanti kita keluarkan dari api neraka jahanam. Begitu di hari kiamat atau apalagi di padang mahsyar itu, padang mahsyar itu enggak mudah. Prosesnya itu mengerikan. Kenapa? Karena kita itu melihat ngerinya di hari kiamat. Ngerinya di hari kiamat, setelah itu kita itu enggak peduli dengan orang lain. Maka Allah Ta'ala menyebutkan, hatta walaupun yubassharunahum, walaupun mereka melihat anaknya, istrinya, orang tuanya, mereka enggak peduli. Ketika orang itu sudah masuk neraka jahanam, misalnya qadarullah gagal kita ini, amal kita enggak bisa membantu kita. Nah itu ingat ya, hari kiamat itu nanti baru terasa. Rupanya hidayah dan amal soleh dan pahala itu mahalnya luar biasa. Kalau sekarang itu memang ya kita ini ya, karena kita itu masih kacamatanya itu kacamata dunia kita ini. Otaknya kita itu isinya dunia semua itu, hati kita itu isinya duit. Sehingga seakan-akan duit itu segalanya, wis. Seakan-akan itu segalanya, sehingga tolak ukur orang ini mulia dan tidaknya itu kalau dia itu banyak harta, wis, itu berarti mulia orang itu. Dan itu karakter kita semua seperti itu. Oleh itu Allah Ta'ala mengatakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Seseorang ketika Allah uji orang itu dengan apa? Fa'akramahu wa na'amahu. Allah muliakan orang itu di dunia. Jabatannya tinggi, hartanya melimpah. Wa akramahu wa na'amahu, diberikan banyak kenikmatan orang itu. Maka dia apa yang dia katakan? Pikiran dia itu apa itu? Mindset dia itu, maka dia akan mengatakan, Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakan saya. Saya menjadi manusia yang mulia kita ini. Fa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizquhu. Tapi kalau disempitkan rezekinya, jabatannya rendah, rezekinya sempit, maka dia akan mengatakan apa? Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakan saya. Saya itu manusia hina saya ini. Kala, maka Allah Ta'ala mengatakan sekali-kali tidak.
Patokan kemuliaan itu bukan kaya dan miskinnya, bukan. Di hadapan Allah itu kekayaan dan kemiskinan itu enggak ada harganya sama sekali. Patokan kemuliaan itu adalah sikap. Ketika kita kaya itu sikapnya apa? Ketika kita miskin itu sikap kita apa? Kalau kita kaya kita bisa bersyukur, syukur kita itu yang luar biasa. Kalau kita miskin kita bisa bersabar, sabar kita itu yang luar biasa. Tapi kalau kaya miskinnya itu enggak ada manfaatnya di hadapan Allah Ta'ala. Tapi mindset kita ini, ya namanya kita mata dunia gitu, kita itu mata dunia, mata duitan lah kita ini. Sehingga ketika mata kita itu mata duitan, lihat semuanya itu patokannya duit, ya semuanya itu. Seakan-akan duit itu segalanya lah, ya. Duit itu luar biasa itu. Saking cintanya kita sama duit itu, orang buta saja, pengemis-pengemis yang buta itu, kalau dikasih duit itu bisa mencium itu. Oh, cuma 1.000 pak pelitnya kamu itu, padahal buta. Dicium saja bisa tahu itu, duit itu seberapa itu. Itu saking cintanya, luar biasalah kita ini. Dan kita merasakan semua itu. Sampai subhanallah ya, saking cintanya kita sama duit, sama dunia itu, sampai kita itu mencari dunia dengan mengorbankan akhirat kita. Dan itu banyak sekali sama sekarang itu. Sehingga sampai orang itu mati-matian, dia itu ibadah, tujuannya itu apa? Untuk dunia. Orang belajar mati-matian, belajar, bayangkan ini, belajar sampai di pondok, sampai hafal Quran, sampai luar biasalah capainya. Tujuannya apa? Supaya mudah cari kerjaan. Banyak juga orang seperti cari gelar supaya mudah cari kerjaan. Orang yang mati-matian umroh atau haji. Orang daftar haji itu kan nunggunya sampai berapa puluh tahun kan gitu. Demikian juga orang umroh itu kan mahal sekali. Kan? Tujuannya apa? Nanti kalau saya di sana saya mau doa supaya bisnis saya lancar. Subhanallah itu, dia sudah capek-capek ibadah dia itu, tujuannya dunia. Dan itu banyak sekali orang seperti itu, banyak, ya mungkin kita pun termasuk seperti itu juga, na'udzubillah kan itu. Nanti ketika di hari kiamat kita baru sadar rupanya dunia itu enggak ada harganya sama sekali. Mau uangnya pakai dolar lah, pakai dinar, enggak ada harganya sama sekali. Yang sangat berharga itu adalah amal soleh. Amal soleh itu berharga sekali. Maka itu benar kalau seandainya Allah telah mengatakan, Rasul itu mengatakan rakaatul fajri, dua rakaat yang kita kerjakan sebelum sholat subuh itu khairun minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cuma kita belum bisa menghargai kita ini, belum bisa menghargai. Cuma kalau kita diberikan pilihan ya ini, antara motor sama sholat dua rakaat, kita suruh milih ini sholat dua rakaat. Kita bisa sholat dua rakaat sebelum subuh dengan kita dikasih motor. Coba kita milih yang mana itu. Jangankan motor, kalau dikasih permen saja mungkin kita pelimpin permen kan gitu. Ya itu saking apa? Saking gak ada harganya lah akhirat itu bagi kita itu. Yang penting itu duit terus pokoknya gitu. Kita itu bisa dapat kenikmatan dunia lah itu. Tapi nanti di hari kiamat itu kita baru terasa. Rupanya amal soleh yang kita kerjakan selama ini mahalnya luar biasa. Mahalnya luar biasa, sedangkan jabatan, sedangkan harta, semuanya gak ada manfaatnya. Semuanya tidak ada manfaat, dan kita baru tahu rupanya itu semuanya sampah. Semuanya itu sampah, walaupun kita dulu berebut, tetapi rupanya kita baru sadar nanti di hari kiamat kalau itu gak ada manfaatnya. Maka ketika orang-orang itu gagal, amalannya tidak bisa membantu dia. Yaitu amal kita itu sudah tidak bisa lagi lah, membantu kita itu gak bisa. Akhirnya orang itu nanti akan berjatuhan ke neraka jahanam. Dan nanti jor-joran amal kita nanti akan bantu kita itu ketika nyebrang jembatan, proses terakhir lah itu. Semua amal kita turun semua, bantu kita, dorong kita dari belakang. Sampai Rasulullah mengatakan hatta ta'jiza a'malul ibad, sampai amal kita itu semuanya nyerah. Puasa kita sudah enggak bisa bantu kita, sholat kita dan yang lainnya. Sudah enggak bisa lagi gitu. Yang paling kuat bantu kita itu kan dua. Amal soleh yang paling kuat bantu kita itu dua. Yang pertama jujur, sidq, yaitu kejujuran. Yang kedua silatul arham, silaturahim. Maka jaga dua ini, yaitu kejujuran, kemudian yang kedua menyambung tali silaturahim. Itu kita jaga. Kenapa? Ini dua ini yang paling kuat nanti bantu kita ini. Sehingga sidq, jujur dan silaturahim itu nanti akan berdiri di samping kita. Samping kanan, samping kiri kita. Setiap kita itu menyeberang jembatan, kalau kita itu mau jatuh, maka kejujuran bantu. Dorong kita, yaitu menyelamatkan kita. Jadi kayak jembatan, tanggul kita itu dikawal. Kanan, kiri itu sama kejujuran dan sama silaturahim.
Sedangkan amal yang lain sudah selesai, sudah enggak bisa membantu kita lagi. Salat kita, puasa kita sudah nyerah semua. Sudah enggak bisa lagi mereka itu. Yang paling maksimal nanti membantu kita ketika menyeberang jembatan itu dua amal itu. Maka jaga dua amal itu, harus kita jaga. Kalau qadarullah, misalkan qadarullah kita gagal, sampai akhirnya kita itu harus masuk neraka jahanam. Harus, kenapa? Karena harus dibersihkan. Jadi tidak mungkin orang itu masuk surga selama masih ada noda kotor dalam diri kita, itu enggak mungkin. Harus dibersihkan. Harus dibersihkan, dan pembersihan di neraka jahanam itu menyakitkan. Jadi cara membersihkannya itu sakit, bagaikan besi di mana keraknya itu, yaitu kotornya besi itu sudah sampai masuk ke dalam. Besi itu kan kotornya itu kan di dalam. Cara membersihkan tidak bisa kecuali dengan cara dibakar sampai menganga, setelah itu dipukuli, ditempeleng, dipukuli, sampai akhirnya kan keraknya bisa hilang, pelan-pelan, itu pun gak bisa langsung kan itu. Sehingga orang bikin pedang itu kan prosesnya lama, masukkan besinya ke api sampai panas, kemudian tempa sama pandi besi, setelah itu dicelupkan air, masukkan lagi, tempa lagi, gak bisa. Terkadang dosa itu mengotori diri kita kayak kerak di besi, sehingga terkadang kita harus dibakar, ditempelengi sama para malaikat, bakar lagi, tempelengi lagi, sampai akhirnya bersih. Maka ketika orang itu masuk neraka jahanam dan merasakan bagaimana ngerinya neraka jahanam lah, akhirnya dia itu berharap untuk bisa menembus dirinya. Jikalau saya itu bisa menembus diri saya akan tebus, walaupun dengan anak saya lah, semua anak saya tak gunakan untuk bayar. Semua istri saya, semua keluarga saya, semua orang-orang yang saya kenal, saya pengen tebus lah, maksudnya saya gunakan mereka untuk bayar diri saya. Cuma kan tidak bisa sampai ketika orang itu di neraka jahanam, yaitu Allah tanya sama dia, "Wahai hambaku, jika seandainya kamu itu punya satu bumi harta," jadi hartanya itu emasnya itu bukan hanya satu gram, ini satu bumi, bukan hanya gunung emas, tapi satu bumi emas. Kalau seandainya kamu itu punya harta sampai satu bumi emas, mau gak kamu itu menggunakan harta itu untuk menebus diri kamu? Kayak kita masuk penjara, kita punya uang misalkan itu, kalau kita gak nebus diri kita gak bisa keluar dari penjara, maka yaudahlah kita tebus diri kita walaupun 1 miliar, gak apa-apa lah, tabungan kita itu kita gunakan untuk membayar dan menebus diri kita, gak apa-apa, untuk bayar diri kita gak ada masalah lah. Ini bukan hanya 1 miliar, ini satu bumi emas. Kalau kamu itu punya harta sebesar itu, mau gak kamu itu menebus diri kamu dari azab neraka jahanam? Maka dia mengatakan, "Wahai Tuhanku, iya, jika seandainya saya punya satu bumi harta, semuanya saya gunakan untuk menebus diri saya, wahai Tuhanku." Maka Allah telah mengatakan, "Wahai hambaku, saya tidak minta mahal seperti itu. Yang saya minta cuma sedikit, saya enggak minta satu bumi emas itu, enggak. Yang saya minta itu kamu beribadah kepada saya di dunia." Syaratnya itu gampang. Kalau sudah nanti masuk neraka jahanam itu syaratnya susah sekali dan enggak bisa gitu. Yaitu lobi-lobian enggak bisa, demikian juga suap-suapan enggak bisa gitu. Maka yang ada cuma penyesalan. Di hari kiamat itu yang ada cuma penyesalan. Tidak ada lagi manfaat dari amal kita itu, sudah enggak bisa lagi. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman di sini, "Ya waddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani." Berharap pelaku dosa dan maksiat itu, mereka berharap jika mereka bisa menebus dirinya. Dengan apa menebusnya? Hatta dengan anaknya, mau dikorbankan anaknya itu. Anaknya saja siap dikorbankan untuk menyelamatkan dirinya. Wa sahibatihi wa akhi, istri dan teman-temannya, semuanya akan dikorbankan. Wa fasilatihi lati tuwi, keluarga besar dia yang selama ini merawat dia, itu pun akan dikorbankan. Waman fil ardi jami'an thumma yunji, demikian juga semua orang di bumi kalau dia itu punya, semuanya akan dikorbankan untuk menebus dirinya. Tapi rupanya apa? Rupanya tidak bisa. Walaupun seperti itu kita korbankan semuanya, galah. Maka Allah telah mengatakan sekali-kali tidak. Tidak bisa, kalian itu dibayar itu enggak bisa. Yaitu kalau kita itu misalkan kita masuk neraka jahanam, kita punya harta, kita punya, enggak bisa. Punya nasab, enggak bisa. Kecuali kalau kita itu punya syafaat dari orang-orang yang kenal kita. Tapi syafaat itu kan kebaikan mereka, bukan kita. Kita enggak bisa minta syafaatnya. Tetapi nanti mereka yang akan ingat kita.
Nah itu kita itu kalau bisa itu perbanyak kumpul dengan orang-orang soleh. Minimal apa? Hikmah kita itu kumpul dengan orang soleh itu minimal apa? Kalaupun kita nggak bisa sesoleh mereka, walaupun kita nggak sesoleh mereka lah itu, minimal mereka itu ingat kita nanti di hari kiamat. Itu yang kita pentingnya kita itu ketemu dengan orang-orang baik itu seperti itu. Dan memang kumpul sama orang soleh itu nggak enak. Kalau kita secara syahwat kita ya, kita kumpul sama orang soleh itu nggak enak gitu. Kenapa? Karena yang dipikirkan cuma akhirat, akhirat, akhirat. Kita pengen dunia juga kan itu. Beda kalau kita itu kumpulnya sama komunitas, komunitas apalah gitu. Pecinta misalkan sepeda, komunitas motor, komunitas apa kan banyak sekali komunitas-komunitas itu. Kalau kita itu kumpul sama-sama komunitas, asyik. Jalan-jalan, makan-makan, reuni, kumpul. Asik lah gitu, memang asik gitu. Tapi mereka semuanya nanti akan menjerumuskan kita dari neraka, dari surga. Jadi akhirnya kita gagal. Kalau kita itu kumpulnya sama orang soleh, ya orang soleh itu kerjanya cuma ngaji, sholat, puasa, mikir dakwah, itulah orang soleh itu. Sehingga kita itu nggak dapat apa-apa gitu. Masa itu kalau secara syahwat ya nggak asik gitu loh. Kumpul sama orang soleh itu nggak apa ya bahasanya orang-orang kalau sekarang itu nggak. Jadi nggak gaul lah gitu. Masa itu nggak gaul, nggak ngetren kan gitu loh. Sekarang itu lagi nggak ngetren gitu loh. Ngetren itu apa? Kalau kita ikuti nganu lah model sekarang yang rame apa gitu. Oh gudu-gudu kan sering asik gitu. Ngikuti orang banyak gitu kan asik kan gitu. Tapi kalau kita itu ngaji terus masjid lagi kumpulnya sama simbah-simbah lagi, masya Allah gitu. Sudah kita masih muda kumpulnya sama simbah-simbah, pengajian di masjid isinya simbah-simbah semua kan itu. Aduh, jadi enggak asik lah itu. Asik kalau kumpulnya sama anak muda kan, wah keren kan gitu. Keren kita ini asik kan itu. Memang enggak enak kita kumpul sama orang soleh itu seperti itu gitu. Enggak enak sama sekali. Sampai Nabi Muhammad saja suruh sabar. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Kahfi itu, wasbir nafsaka. Muhammad, sabarkan diri kamu. Sabarkan diri kamu untuk apa? Untuk berkumpul dengan orang-orang yang ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Kumpul dengan orang-orang yang terus berdoa kepada Allah siang dan malamnya. Disuruh sabar. Nabi Muhammad saja suruh sabar. Apalagi kita gitu loh. Memang susah kita itu terkadang ya. Sabar untuk kumpul dengan orang-orang baik itu luar biasa lah. Terkadang kita bosan juga. Terkadang kita itu namanya manusia, kita itu pengen kumpul ngobrol di jalan, kita pengen di kafe, kita pengen jalan-jalan juga, kita pengen, ya namanya manusia lah, kita siapa lah gitu. Taulah diri kita lah, diri kita itu siapa kan itu. Tapi nanti ketika di hari kiamat itu baru terasa, teman-teman yang soleh itu masya Allah itu luar biasa. Memang di dunia itu gak ada rasanya lah di dunia itu, kita kumpul sama orang-orang soleh itu, kita sering disinggung, kita kerja sedikit haram, kita dinasehati gitu loh. Jadi susah lah mas, kita itu gak bebas gitu loh. Kita itu gak bebas, sampai akhirnya kan banyak orang-orang itu, makanya kenapa orang kalau, kalau ketika safar itu ujian. Jadi safar itu ujian. Kenapa kok safar itu ujian? Jadi kenapa kalau safar itu, kalau bisa itu, kita itu kalau safar itu kita itu ngajak teman yang kita kenal. Karena kalau kita itu di luar kota, di mana nggak ada orang yang kenal kita, sifat malu itu nggak ada gitu. Sifat malu itu nggak ada, sehingga kita terserah nggak ada orang kenal kita kan gitu. Tapi kalau kita itu orang Pekalongan, kita komunitasnya orang Pekalongan, kita di Pekalongan ya. Coba misalkan ya ada seorang ahwat misalkan, saya pengen nonton film cinta-cintaan lah itu apa ayat-ayat cinta atau apa di bioskop misalkan, asik ini. Lagi ramai ini, lagi viral ini kan itu. Apa yang masalah horor-horor kemarin itu apa itu? Wispoy itulah itu. Orang lagi wus sampai saya itu ditanya sama istri saya itu ya. Saya mau nonton bioskop boleh enggak? Enggak boleh gitu. Lah kan cuma nonton ini bukan anu sih, ini kan ayah cinta bagus sih gitu loh. Enggak boleh. Cadar kamu itu jadi masalah gitu. Bukan karena ini filmnya itu dosa, cadar kamu itu yang jadi masalah gitu. Ya kan? Jadi terkadang apa kan kita itu
Coba kalau seandainya kamu nonton di bioskop itu ya, nanti ada orang melihat kamu, ini siapa ini? Istri Ustaz Tobron, jadinya fitnah ini, jadi orang ajar Ustaznya kan gitu. Sehingga apa? Kita itu minimal malu lah gitu. Minimal malu kita itu punya rasa malu. Kita kan masuk kita nanti berbuat dosa dilihat sama teman, kan malu kan itu. Coba kalau kita di luar kota itu, saya misalkan di Jakarta, Semarang, enggak apa-apalah gitu mungkin. Yo enggak ada yang tahu, enggak apa-apalah gitu. Sehingga apa? Kita safar itu ujian, ujiannya berat safar itu. Kenapa? Enggak ada orang yang kita itu malu dengannya gitu. Ya, beda kalau kita itu di sini banyak teman, kita mau apa-apa itu kan segan kita ini. Mau apa susah kan gitu. Kenapa? Takut kita lagi kayak gini ketemu dengan orang, aduh saya itu. Apalagi ketemunya sama teman-teman yang cadar, mesti ditegur saya nanti kan, enggak enak saya ditegur kan gitu. Lah, ketemu sama orang sore itu isinya cuma seperti itu. Isinya cuma diingatkan, dinasihati, kita mau berbuat sedikit malu dan yang itulah orang soleh. Dunia itu enggak enak sama sekali lah gitu. Enaknya enggak ada sama sekali kita kumpul sama orang soleh itu enggak ada. Cuma di hari kiamat itu terasa. Memang nanti itu terasanya di hari kiamat, rupanya teman-teman yang soleh itu mahal sekali. Sedangkan teman-teman yang sukanya majelis, sukanya kelundang-kelundung, sukanya sejalan-jalan, makan-makan, itu semuanya akan kita lupakan gitu. Nah itu Allah Ta'ala ceritakan di dalam surat Shafat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Shafat itu, ini gambaran kepada kita lah. Makanya coba kita mulai berpindah, kita tinggalkan komunitas-komunitas yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Sekarang kita cari komunitas yang bisa memberikan manfaat untuk akhirat kita. Jadi ya kita harus berani untuk hijrah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Shafat, saya bacakan. Ini sebagai gambaran kita semua lah, ngerinya teman-teman yang gak baik. Di dalam surat Shafat ayat ke-50 sampai berikutnya, Allah Ta'ala berfirman, fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Orang-orang ketika di surga, mereka ketika di surga itu, mereka itu berada di atas dipan-dipan dan mereka itu saling ngobrol. Jadi kalau kita itu mau majelis, kita itu mau santai-santai, kita mau konvoi ke sana, nanti ngobrol di sana, sana-sana, itu nanti di surga, jangan sekarang. Itu nanti di surga itu ada waktunya, kita itu ngobrol, ngalor ngidul itu ada semua itu, ada waktunya. Tapi kalau di dunia bukan waktunya di dunia ini. Bukan di dunia kita itu seperti itu. Kita itu di dunia itu bagaikan seorang petani yang sedang menyiapkan lahan. Nanti ketika sudah musim panen itu, kita silakan duduklah, nikmati kita melihat panen kita itu. Itu nikmati saja kita itu. Tapi belum waktunya kalau kita sekarang ini. Akhirnya nanti ketika di surga itu, orang pada ngobrol di atas dipan-dipan, saling berhadapan. Setelah itu ada satu orang di antara mereka itu tanya, qala qailum minhum inni kana li qarin. Saya dulu punya teman akrab sampai dinamakan dengan Qarin. Qarin itu yang menyertai terus kemana-mana itu, kayak kelunak-kelunung bareng terus gitu. Teman akrab kita itu. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Tapi dia itu sering meledek kita itu. Kita misalkan ya, misalkan ada ibu-ibu yang cadaran seperti ini ya. Kumpul sama komunitas apa lah, komunitas diet, komunitas apa masak, apalagi yang komunitas olahraga yang joget-joget itu kalau di hari Ahad itu pagi itu senam-senam itu kan nanti kan kita akan diomongin mereka itu, bu pakai cadar itu kok nggak panas sih kan itu ya, biasa kan kita akan di ya istilahnya kayak gitulah gitu ya kan ya biasa, apalagi orang-orang ya orang-orang awam itu kan ngobrolnya sembarangan kan gitu. Ya itu kalau ngobrol kan seperti itu. Sampai anak saya itu kan latihan taekwondo, namanya taekwondo kan bercampur dengan banyak orang juga itu. Saya jarang memang, nggak mau saya kumpul dengan orang-orang itu, bapak-bapak yang ngantar saya nggak mau. Saya biasanya kalau ngantar ya, saya paling cuma di mobil aja itu. Saya nggak pada kenal saya orang-orang itu siapa, nggak ada. Saya nggak mau kenal juga itu. Saya cuma ngantar anak taekwondo, setelah itu saya wes nggak mau kenal sama mereka. Lah istri saya nggak bisa, maksudnya itu tak suruh deket karena nanti apa-apa itu kan sering kita butuh dengan komunitas lah untuk tanding dan yang lain kita butuh itu. Tapi ketika ngobrol ngerumpi, aduh sampai bosan, kata istri saya itu sebenarnya malas kumpul sama mereka, tapi gimana lagi kan gitu. Ya yes, biasalah gitu, orang namanya orang awam lihat orang cadaran itu kan sinis kan gitu. Lah ini orang ini yang masuk surga ini, dia juga, saya itu dulu punya komunitas gitu. Ada teman saya itu akrab sama saya itu, teman akrab saya itu, dia itu sering ledek saya ketika saya itu beriman. Maka dia bertanya sama saya, kamu beriman gak kalau nanti itu ada hari kiamat? Aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun. Apakah benar ini? Katanya kalau kita nanti mati kita akan dihidupkan lagi, tulang-tulang kita akan dirakit lagi menjadi manusia yang hidup.
ah ini omong kosong lah gitu. Jadi maksudnya itu ini enggak beriman, orang kafir gitu. Akhirnya ini yang masuk surga ini tanya sama teman-temannya itu, hal antum mutaliun, kalian melihat enggak ini teman kita akrab itu di mana gitu. Akhirnya dicari-cari enggak ada di surga. Akhirnya dia minta sama Allah Ta'ala, fattala afaro'ahu fisawa'il jahim. Akhirnya dia itu minta sama Allah Ta'ala untuk tunjukkan, wahai Tuhanku tunjukkan si A, saya pengen melihat teman akrab saya itu di mana itu. Akhirnya ketika ditampakkan, rupanya dia itu sedang diazab di neraka jahanam. Teman akrabnya, teman dululah ketika komunitas dulu di dunia. Apa kata orang ini? Coba perhatikan yo, nikmat ketika kita itu bisa keluar dari komunitas yang jahat itu nikmatnya luar biasa. Maka dia mengatakan, qolatullahi in kita laturdin, demi Allah, kamu, yaitu kata penghuni surga ini kepada yang di neraka itu, hampir-hampir menjerumuskan saya ke neraka jahanam. Walaula nikmatu rabbi lakuntu minal muhdorin, jika seandainya bukan karunia Allah, niscaya saya itu akan termasuk orang yang diazab di neraka jahanam juga. Yaitu apa? Kalau seandainya bukan karena karunia Allah sehingga saya bisa keluar dari komunitas itu, niscaya saya pun juga akan diazab dengan azab yang sama dengan kalian. Kalau itu maksudnya mungkin yang akan menyelamatkan kita itu nanti teman-teman kita. Maka perbanyak kita itu kumpul dengan orang-orang soleh. Kita itu minimal kita memperkenalkan diri lah, kita itu mengakrabi mereka. Karena nanti akan ingat kita itu teman-teman soleh kita itu. Subhanallah ya. Kita itu mungkin ya, kita punya anak, kita punya keluarga, kita mati saja enggak diingat kita ini. Kan banyak juga kayak itu kan. Orang sudah mati, malah anaknya mikirnya duitnya, warisannya, enggak pernah mikirkan bagaimana bapak saya, bagaimana ibu saya meninggal dunia, apakah bapak saya itu dan ibu saya itu, mereka itu mendapatkan kenikmatan atau diazab. Kalau kita itu ingat, anaknya itu ingat orang tuanya, kan minimal kita mendoakan kan gitu. Yang dibutuhkan semua orang tua itu kan doa dari anaknya. Setiap kita berdoa langsung dikirimkan pahala sama saya itu, doanya itu langsung dikirimkan. Tapi yang menyedihkan itu apa? Kalau orang tua mati, anaknya saja enggak ingat gitu. Sudah anaknya sibuk kerja masing-masing, enggak pernah ingat bapaknya. Kapan ingatnya? Kalau pas Ramadan. Aduh, bapak saya sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal. Setahun ingatnya cuma sekali dong, itu lebaran biasanya itu. Kita enggak bisa kumpul lagi ya, bapak kita sudah meninggal. Lah selama ini diingat kapan? Anda itu ingat bapak Anda kan itu. Sudah enggak diingat lagi itu. Dunia saja enggak diingat, apalagi nanti di hari kiamat kan itu. Sedih sekali kalau kita itu enggak ada yang mengingat kita. Minimal kalau ada yang mengingat kita itu kan Masya Allah, nikmat gitu. Minimal orang itu akan mendoakan. Maka itu diantara, coba ya, diantara cara bakti kepada orang tua kalau kita sudah orang tua sudah meninggal dunia itu dengan cara apa? Dengan cara anaknya itu menyambung tali silaturahim dengan teman-teman akrabnya bapak kita dan ibu kita. Kenapa? Karena cuma mereka yang akan ingat orang tua kita itu cuma mereka yang ya teman-temannya lah gitu. Terus teman-temannya siapa yang akan ingat kan? Enggak ada lagi kan itu. Coba misalkan ya kita kita ya datang ke misalkan ada simbah, misalkan ada orang lah gitu di luar, maksudnya di luar kampung itu teman akrab kita, teman akrab bapak kita misalkan, kita silaturahim ke sana, kita datang bawa oleh-oleh dan jadi nanti kan akan datanya, nak kamu itu siapa, kok mampir ke rumah saya itu siapa gitu, pak saya itu anaknya si Fulan. Oh si Fulan itu ya Masya Allah teman akrab kita ya, semoga Allah telah mengampuni. Mesti kan akan mendoakan kan gitu. Minimal akan diingatkan teman-teman akrabnya orang tua kita itu akan kita ingatkan terus gitu. Yaitu kita itu punya bapak, punya ibu yang sudah meninggal, tolong didoakan gitu. Nah jadi ya akan mendoakan kita itu siapa? Ya teman-teman akrab kita kan gitu. Nah kalau teman-teman akrab kita itu komunitas-komunitas yang gak baik, ya mana mungkin mereka itu ngingat kita. Mereka ngingat diri mereka saja gak pernah ingatkan gitu. Untuk Allah Ta'ala apalagi ngingat orang lain kan gitu. Nah itu kalau kita itu punya teman-teman yang baik, minimal teman-teman yang baik itu akan ingat kita. Masya Allah saya punya si Fulan, saya punya teman namanya Fulanah itu Masya Allah sekarang sudah meninggal dunia, sehingga dulu ketika ngaji itu sering kelontang-kelontang bareng, setelah itu sudah gak kelihatan lagi karena sudah meninggal. Akhirnya kan kita sering mendoakan kan ya. Dan luar biasa doa itu mereka sangat butuh kan. Orang-orang yang meninggal dunia itu mereka sangat butuh doa kita. Maka setelah itu Allah Ta'ala mengatakan kallah, yaitu anggapan kalau kalian itu bisa menebus diri kalian dari azab neraka jahanam itu gak bisa sama sekali. Enggak bisa, walaupun dengan harta sebanyak apa enggak bisa. Kalla innaha ladha. Sesungguhnya api neraka jahanam itu saling membakar. Yaitu saking panasnya itu sampai saling memakan antara satu api dengan api yang lain. Yaitu saling tumpuk-tumpuan dan saling memakan.
nazza'atal lisyawa, yang akan mencabut daging-daging mereka, yaitu kulit-kulit mereka. Yaitu biasanya kalau nanti di hari kiamat itu api di neraka jahanam itu biasanya hanya membakar kulit. Jadi azab itu cuma sampai di kulit, enggak sampai ke daging, enggak sampai ke tulang. Cuma sampai di kulit saja. Nanti kalau kulitnya sudah matang, setelah itu diganti dengan kulit yang bari. Kullama natijat julutuhum badalnahum juludan khairah. Allah Ta'ala berfirman, setiap daging mereka sudah matang, kulitnya itu sudah matang, badalnahum juludan khairah, akan kami ganti dengan kulit yang lain. Jadi cuma sampai di kulit. Kenapa kok hanya kulit? Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan perihnya azab. Rupanya sakit perih itu cuma sarafnya itu di kulit. Nah itu kalau orang disuntik itu, sakitnya suntikan itu cuma melewati kulit. Kalau sudah sampai di daging, daging itu sudah enggak sakit. Maka itu sakit ketika kulit terkelupas atau kebakar, misalkan kebakar atau terkelupas, itu lebih perih daripada sobek. Misalkan sobek, misalkan kena pisau sobek sampai keluar darah, itu sakitnya cuma sobeknya itu saja. Setelah itu ketika nanti darahnya itu bisa nutup lagi kulitnya, itu sudah enggak sakit lagi. Tapi kalau terkelupas kulitnya itu perihnya luar biasa. Perih sekali itu kalau sudah terkelupas kulitnya itu. Kenapa? Karena saraf perasa itu cuma di kulit. Itu dan itu sampai ilmuwan yang meneliti masalah saraf kulit itu sampai masuk Islam. Dia meneliti tentang saraf perasa sakit, diteliti lama sekali itu. Kalau enggak salah dari Thailand orangnya itu. Setelah itu dia menghasilkan hasil sarafnya itu rupanya cuma di kulit saja. Kalau sudah masuk daging itu sudah enggak ada saraf perasa. Setelah itu ketika membaca Al-Qur'an ayat tadi yang saya sebutkan, kullama natijat julutuhum badalnahum juludan khairah. Setiap daging kulitnya mereka itu sudah matang diganti dengan kulit yang lain supaya merasakan perihnya azab. Akhirnya dia mengatakan, kata ilmuwan ini mengatakan, tidak mungkin yang berbicara seperti ini kecuali Tuhan. Kenapa? Karena penelitian ini baru ada zaman sekarang ketika teknologi canggih masalah saraf ini. Dan itu pun sudah diteliti berpuluh-puluh tahun dan hasilnya di daging itu enggak ada saraf perasa. Yang ada itu cuma di kulit saja. Akhirnya dia langsung masuk Islam. Ilmuannya itu masuk Islam karena takjub dengan isi Al-Qur'an. Maka Allah Ta'ala mengatakan nazza'atal lisyawa, yaitu api neraka jahanam itu akan mengelupas kulit-kulit mereka, daging-daging mereka. Tad'u man adbara wa tawalla. Mereka nanti akan memanggil, akan terus memanggil orang-orang yang berpaling dan orang-orang yang sombong dan congkak. Wa jama'a fa'u'a, dan orang-orang yang gemar mengumpulkan harta dunia dan mereka menyimpannya. Nah itu kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena karakter kita semuanya seperti itu. Karena kita itu cinta dunia. Semua kita, enggak ada di antara kita yang enggak cinta dunia. Kalau kita enggak cinta dunia, berarti kita itu orang gila. Orang gila saja terkadang masih cinta dunia gitu. Apalagi orang yang masih hidup. Berarti kalau kita itu masih cinta dunia itu masih normal. Cuma kalau kecintaan kita kepada dunia sampai mengorbankan akhirat kita, itu yang bahaya. Itu yang menjadi penyebab orang itu nanti akan diazab di sini. Maka karakter kita ketika kita itu cinta sama dunia, ya pasti kita akan mengumpulkan. Wa yuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu mencintai harta dunia dengan kecintaan yang luar biasa. Jamma itu kecintaan yang mendarah daging lah itu. Akhirnya nanti manusia itu nanti akan disebutkan di ayat berikutnya karakter manusia. Manusia itu ya karena cintanya sama dunia luar biasa, akhirnya mereka itu nanti sukanya keluh kesah. Nanti akan kita sebutkan di pertemuan berikutnya, yaitu manusia itu sukanya apa? Ngeluh. Karena dunia itu isinya cuma seperti membosankan. Dunia itu isinya membosankan. Sehingga apa? Di dunia diazab. Atau walaupun mendapatkan banyak kenikmatan, apalagi nanti di neraka jahanam. Nanti insya Allah karakter manusia, nanti insya Allah akan kita sebutkan di pertemuan berikutnya. Karena ini penting sekali pertemuan ya, tentang masalah mengetahui karakter manusia itu penting. Jadi karakter kita itu apa sih? Nanti akan kita sebutkan. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam kondisi keluh kesah. Itulah dunia. Dunia itu isinya cuma ngeluh, kesah, keluh, kesah, itu sajalah. Kita punya uang, ya kita ngeluh. Banyak utang, harus bayar pajak. Kita nggak punya duit, ya ngeluh juga gitu. Punya rumah besar, ya ngeluh. Punya rumah kecil, ya ngeluh juga itu. Sampai kapan kita itu nggak ngeluh? Sampai kita masuk surga. Sudah masuk surga, nggak ada namanya keluh kesah.
musim hujan terus sampai banjir, ngeluh. Panas, gak hujan-hujan, ngeluh juga itu. Terus mau apa hidup kita itu? Ya itulah, dunia itu seperti itu. Dunia itu isinya seperti itu, cuma ngeluh dan kesah saja. Nanti insya Allah kita bahas lah karakter manusia itu di pertemuan berikutnya. Sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donasi dakwah multimedia Nidausalam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.